mata. Itu kita bahasa muka ni. Di muka ni terkumpul mata, telinga, lidah. Bak mata ni melihat benda yang haram. Telinga mendengar benda yang haram. Lidah kita bercakap benda yang haram. Itu lima kali sehari kita suci. Rasulullah tanya sahabat, "Eh, kalau mu mandi lima kali sehari, ada lekat daki lagi ke?" Orang Arab ni jarang lima kali sehari mandi, tiga kali mandi sehari, bang. Sekali sehari, tiga hari sekali biasa. Kalau musim-musim sejuk ni, seminggu sekali dah tukar lu. Ha, sejuk. Kena mandi air panas, beradong apa sebagainya, baru mandi. Sahabat kata, "Eh, mana ada lekat kotor lagi?" Ha, itulah umat aku kata. Ambil wuduk semayang lima kali sehari. Ha, semayang tu debung, debung, debung macam kita lima kali sehari mandi. Ha, orang paling banyak mandi orang Terengganu, dia orang Melayu kata. Di Mekah Husin lalu orang Arab habis air apa ni tu. Baru atas lori naik tu. Mari mak, orang tak duduk. Oh, balik orang mandi pula. Balik mandi pula. Oi, berai mandi sungguh dia kata orang. Orang cek je mandi acak. Heran ni. Ha, oh, jenis buru ciuk tu. Hasil. Dan perut dan faras. Dan tangan dan kaki. Perut ni makan benda yang haram. Tangan memegang benda yang haram. Kaki pergi ke tempat yang haram. Faras ni membenarkan. Lah kali faras. Kemaluan lah. Walaupun dia sebut faras, kemaluan. Mana orang lelaki pun ada kemaluan dia. Orang puan kemaluan dia jaga. Supaya tidak melakukan benda yang haram. Berzina atau benda tak kira lah. Dan daripada segala dosa supaya melepaskan daripada seksa dan daripada suatu yang mempasikkan dan supaya jadi adil. Sebab daripadanya menyebabkan berlaku benda pasik. Daripada mata, telinga, tangan, kaki, apa sebagainya. Pernah berlaku zaman Saidina Osman bin Affan. Ini dipanggil karamah. Lepas zaman Nabi itu dia ada timbul isu-isu karamah. Saidina Osman kata, "Eh, mu berzina ke?" Kejut dia lelaki itu. "Eh, zina mana? Tu aku tengok mata mu ada kesan zina." "Astaghfirullah," dia kata. "Mu Nabi ke?" dia kata. "Mu dapat mukjizat ke?" Tak ada, dia kata Allah SWT beri aku hikmah. Betul. Dia kata masa dari rumah mari jalan ni, ada orang puan comel, ralik kat tengok kata. Mana ada kesan-kesan zina. Tu zaman lah, kelebihan para sahabat. Tu dia kata, panggil karamah, khamak. Dia nampak. Macam Saidina Umar bin Khattab yang sedang berkhutbah. Gi bukit. Oh, kata memang confirm dah Saidina Umar ni. Mau. Kena letak jawatan dah ngundi mula. Dah kenapa ni cakap bobok dah ni. Bila sudah tu orang kata mana? Dok. Dia kata dia tengok askor dia tengah perang. Dok, nak pergi mana ni? Lalu dia kata gi bukit. Dengar tu berapa ratus kilometer. Zaman SMS tak ada, handphone tak ada. Jadi panglima perang dia bawa tentera dia naik bukit ya, selamat. Bila dia balik dia tanya, "Mu dengar benda-benda?" "Ada," dia kata, "aku dengar Saidina Umar ya, pergi bukit. Padahal dia tengah khutbah. Orang hok dengar tengah khutbah dia kata, "Saidina Umar ni dah dia ni. Ma, kena peceng dah dok jadi ni. Dok tu mana ni, ma? Makan elang saja dah ni." Oh, dia ingat Saidina Umar tu palejeng, ma. Dok. Betul juga kisah Saidina Ali karamallahu wajah. Satu ketika isteri Saidina Ali iaitu Sadatina Fatimah mengandung, nak makan buah delima. Teringin sangat orang puan ni nak makan benda-benda. Tapi kena dengar molek ni royak tu. Jangan hok berlaku dalam sejarah Melayu tu, bang. Nak makan anak rusa bunting jantan. Ya, salah faham.
Ha. Anak sulung pertama raja ni pun ambil panah, pergi masuk hutan, zong panah tengok. Buting dah, tengok. Tina dia kata. Cari siapa sudah nak cari tu. Mana bang? Apa usaha jatang buting. Natang orang ngandungnya tina. Ma, siapa tua kawan tu tak balik. Bini beranak lama dah. Ha, dia salah faham. Dia rabo, dia nak makan anak usaha. Mak usaha tu memanglah tina. Semelih ayah mak tu belah perut usaha tu tengok anak dalam tu jatang. Tu lelaki ni galak sangat suka anak boleh anak tak faham mana dengar. Dia dengar usaha jatang beranak. Oh, sudahlah lagu tu. Wah. Dengar molek ada. Orang puan ni cakap musim-musim, faham kena faham molek. Ha, bila dia mengandung tanya nak makan benda, dia kata nak makan sabung. Ada saya cerita ni, oh, sabung. Oh, sakit sungguh. Pening bini dia. Tanya mak dia, beli tak apalah. Dia tiung gitu, tiung. Tak apa dah. Ha, tengoklah. Nak makan benda, tak apa layanglah. Ha, sebab nak beranak bukan senang lah. Nak mati kawan beranak. Ha. Kita 13. Tapi kita tak ada rasa lah. Kita nak sunat sekali lagi pun tak berani. Jangan kena beranak. Ha. Dulu nak sunat bukan main. Ketong lega semua lari. Ha. Orang dulu lari lah ke dulu. Takut tang nak sunat. Padahal kerak sikit je. Ha. Buang kulit je. Bukan kerak dengan benda-benda dia. Takut tang lari tu. Orang puan beranak lah. Allah. Hilek. Kalau negeri Arab, Allahnya maki tu lelaki dia. Ha, basalah mu lelaki mu lah aku jangan sakit. Tahun depan beranak pulak. Orang Melayu senyap je. Bagus itu orang Melayu. Jadi benda ni, perkara ni supaya kita ni ada proses taharah. Ha, sebab dengan sebab itu akan menjadikan seorang tu pasti. Dan supaya berlaku adil. Dan taharah yang ketiga, iaitu menyucikan hati dan menyucikan akan dia daripada segala perangai yang jahat. Daripada sifat yang jahat yang di dalam hati itu seperti ujub. Riak. Ni gong belaka ni, takabur. Hasad. Hasad ni dekilah. Ghadab. Ghadab ni maruh. Penyakit maruh. Marah ni tak boleh buang juga sebab sifat manusia. Rasulullah pun ada ketika marah, tapi marah yang diizinkan Allah. Ha, ni kita tak hak Tuhan izin, kita tak marah. Hak Tuhan marah, kita suka pula. Ha, tak boleh lagu tu. Ha. Jadi kita marah benda yang Allah Ta'ala haram, tak boleh. Marah benda yang Tuhan marah. Sayyidina Umar tanya, orang atas sebelah dia bekeng. Sayyidina Umar kata, aku bekeng benda apa? Aku bekeng benda hak Tuhan marah ke apa Tuhan suka? Dia kata, benda hak Tuhan tak suka. Umar kata, alhamdulillah. Tuhan jadikan aku ni bekeng benda hak Tuhan marah. Ha, benda diizinkan syarat. Ni kita marah benda hak Tuhan tak izin. Dan takabur. Kita tahulah membesarkan dia. Khianat. Tak boleh pakak. Lari, tak istiqomah. Dan barang sebagainya. Dan supaya bersifat dengan segala sifat kepujian. Buang hak benda kotor tu, nak masukkan sifat ikhlas. Buat hanya kerana Allah. Zuhud. Ha? Hanya meletakkan Allah pada dirinya. Warok. Beraluh berhati-hati benda yang haram. Tawaduk. Ha? Memilih perkara yang mendekatkan dengan akhiratnya. Dan supaya berpakaian ia dengan perhiasan takwa. Berpakaian ni bukan baju. Ha. Tapi berpakaian ni mengamalkan. Ha, perhiasan takwa dan perangai yang baik-baik yang lagi soleh. Ha. Yang elok. Buang ni. Ni tak semudah cakap lah. Ha. Tapi kena proses berterusan.
Ha, sebab itu dia ada kena guru yang mursyid. Supaya tahu dia ni nyakit benda. Ha, sebab orang ni berbeza walaupun anak kita sama. Tapi dia berbeza-beza. Ha, begitu juga manusia, dia ada berbeza-beza. Ha, jadi guru ni lah yang menegur, beki, perelokkan. Ha, dengan amal ibadat, amal soleh. Sebagaimana orang panggil kayu api memakan api memakan kayu api. Dia dua je. Perkara yang jahat akan makan benda yang buruk. Ha, kita hati buruk ini makan pahala kita. Sama juga dengan amal soleh. Ha, kalau kita pernah judi 2-3 tahun dulu, berapa kita kira? 1,000 ya. Kita ambil piti 1,000 ni, giderma sabila wahai Tuhanku. Kalau aku dah ada dosa-dosa hok dulu, biarlah 1,000 ni kafarahkan dosa dia. Ha, jadi dia akan jadi kok seperti api yang memakan kayu api, sama je dua. Yang baik makan yang buruk ataupun yang buruk makan yang baik. Ha, kalau kita istighfar sekadar istighfar tapi kena ada. Ha, ataupun dia panggil tawassul yang diizinkan syarak. Kita derma wahai Tuanku, moga-moga kalau ada pahala derma ni, kau berilah kesembuhan kepada ibuku yang sedang sakit gini. Maka dia anjurkan sedemikian. Dengan pahala kesukaan Allah SWT dengan orang yang tabarok, yakni bersedekah, Allah SWT memberi kesembuhan. Jangan buat perkara-perkara yang orang panggil menimbulkan pecanggohan lah. Dan taharah yang keempat iaitu menyucikan ruh, iaitu rahsia yang di dalam hati daripada masyghul dengan barang yang lain daripada Allah Ta'ala supaya lepas daripada ghaflah. Oh, ni sama. Kadang-kadang digunakan qalb, kadang-kadang digunakan aql. Itu kita ngaji tauhid supaya jangan ada benda syirik. Jangan ada selain daripada Islam. Masuk agenda-agenda kufur ataupun dulu mazhab-mazhab ideologi-ideologi pemikiran yang bercanggah daripada Islam, menyebabkan kita ghaflah, lalai. Ha, ralik dengan kereta kita, motor kita, anak kita, kebun kita, dunia kita, dan lepas daripada masyghul. Masyghul ni kesibukan, benda-benda yang menyibukkan kita dengan dunia yang hina, dan supaya berpakaian ia dengan perhiasan ia dengan zikrullah. Ha, ni perlu training lah, perlu latihan. Ha, dengar saja tak jadi bang. Dan semata-mata hatinya itu ingat kepada Allah Ta'ala, syuhud kepadanya supaya berperangai dan perangai ambiak dan awliya yang siddiqin, yang muqarrabin. Seperti firman Allah Ta'ala, kulillahu summazarhum fi khawdihimu yal'abun. Artinya takuti akan Allah Ta'ala, kemudian maka tinggalkan olehmu akan mereka itu dalam pekerjaan mereka itu yang bermain-main. Sebab dunia ni makanul la'ib. Ad-dunya makanul la'ib walah. Dunia ni tempat main-main, galak-galak seronok kita, tak sedar habis berjam-jam. Ha. Tapi dunia ni juga adalah balaul akhirah, sebagai jambatan kepada akhirat. Di atas ni belaka. Atas kita belaka, macam orang panggil pisau lah. Nak bunuh orang pun pakai pisau, nak semelih nak tu pun pakai pisau. Ha. Dan kata-kata Imam Ghazali rahimahumullah, kulillah tahiliyatul qalb bi zikrillah subhanahu wa ta'ala wa qawlu summa zarhum tahiliyatu amma siwallahu ta'ala. Artinya firman Allah Ta'ala kulillah itu memperhiasi bagi hati dengan zikrullah subhanahu wa ta'ala, dan firmannya sama dengan zarhum itu, iaitu menyucikan daripada barang yang lain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang penting dia kata proses apa, taharah, konsep penyucian dalam Islam ni luas. Bukan hanya suci daripada perkara halal haram, tetapi juga pada pekohnya, tapi anggota tujuhnya, hatinya dan juga akalnya. Ataupun setengah dia kata kalbunya, untuk mengeluarkan ataupun menghakis segala sifat-sifat yang keji, dan ke arah membentuk dalam tempoh umur yang Tuhan kurniakan kepada kita ni perkara-perkara yang diredai oleh Allah SWT. Wallahu alam. Tetawakkal dengan baca surah Al-Asr dan tasbih kafarah.
Subhanakallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.